Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada informasi ya, saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul Ustadz Abu Yahya Badrussalam mengatakan Wali Songo itu tidak ada, kitab Sunan Bonang itu fiksi, demikian judulnya. Beredar video lawas pendakwa Abu Yahya Badrussalam sebut Wali Songo tidak ada karena tidak ada tulisan kitab karya mereka. Menurut Abu Yahya Badrussalam, tidak ada bukti yang autentik tentang Wali Songo sehingga keberadaannya patut dipertanyakan. Wali Songo itu enggak ada bukti yang autentik, ujar Abu Yahya Badrussalam dalam video yang diunggah channel YouTube Tasbih News dengan judul Ustadz Wahabi, tidak ada bukti otentik Wali Songo, sebagaimana dilansir pada Sabtu 12 Maret 2022. Semuanya kata anu, kata sepuh kita, kata ini kita, mana, ujar Abu Yahya Badrussalam melanjutkan. Apakah Wali Songo meninggalkan buku, meninggalkan tulisan? Ujar Abu Yahya Badrussalam melanjutkan. Menurut Abu Yahya Badrussalam, Wali Songo tidak meninggalkan kitab atau tulisan, sehingga tidak ada bukti tentang mereka dan sulit baginya untuk memastikan. Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Imam Syafi'i ada Al-Umm, tapi enggak ada kitab Sunan Bonang, ujar Abu Yahya Badrussalam melanjutkan. Kita tidak bisa memastikan, ujar Abu Yahya Badrussalam melanjutkan. Kemudian Abu Yahya Badrussalam juga mempertanyakan bukti bahwa Wali Songo pernah mencampurkan dakwah syariat Islam dengan budaya atau adat setempat. Ia juga berpendapat tidak bisa mengomentari hal tersebut karena tidak ada bukti dan takut disangka menuduh. Katanya para wali mencampurkan adat dengan syariat, mana buktinya? Ujar Abu Yahya Badrussalam melanjutkan. Kita ini mau memastikan, takut menuduh yang tidak-tidak karena tidak ada buktinya, ujar Abu Yahya Badrussalam menandaskan. Demikian saudaraku, ini heboh lagi nanti nih. Ya silakan saudaraku yang mungkin ada yang lebih tahu buku-buku atau kitab-kitab tulisan daripada Wali Songo, tolong bantu kawannya ya melalui video ini. Dan cuman di sini saya berpesan, jika ingin menyampaikan pendapat, tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat ya kebencian, hinaan, cacian, makian maupun merendahkan. Selamat berdiskusi dan bagikan videonya. Merdeka NKRI, harga mati.